daripada Kanga kita masuk di simpang selepas papan tanda Sungai Batu Pahat ni. Bayangkan kalau masuk ke dalam kampung ke dalam macam ni tapi kedai tu viral, cuba fikirkan sendiri lah kenapa dia viral. Mestinya sedap tu dia ada papan tanda Ali Kopi kat tu. Memang sempit betul jalan ni, kena hati-hati. Dah pun sampai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini saya berada di Kampung Kecok, iaitu di warung Ali Kopi. Nak masuk ke kawasan ni memang dalam tapi sentiasa penuh dengan orang. Jadi sampai begitu istimewa, apa yang mereka hidangkan? Jom kita tengok. Ini adalah warung Ali Kopi ni tu dia. Ini adalah di bahagian dalam ni di dalam kawasan Kampung Kecok ni tu dia. Habis dah? Oh, habis dah yang kat ni. Ada minyak tu. Ni antara menu yang terdapat di warung Ali Kopi ni tu dia. Teh cam pun ada kat sini kalau siapa yang minat minum teh cam tu. Roti bakar, telur gedik. Buka daripada pukul apa kak? 7 pagi sampai 10 malam. 7 pagi sampai 10 malam. Okey. Hari Rabu cuti. Jangan datang hari Rabu pula tutup. Nasi lemak cucuk-cucuk banyak pagi-pagi. Thank you.
Mana anak? Kami sekaya buat sendiri, tak beli. Ah, sekaya apa? Dia panggil homemade. Ha, sekaya buatan tak sendiri. Ha, buatan sendiri. Kami tak beli. Ya, sedap tu eh. Ha. Ini semua pelanggan tetap yang ada di sini eh. Ha, dia tetap sekali. Memang pelanggan tetap ni eh? Ya, memang pelanggan tetap. Pagi dan petang di sini. Okay, hari ni di warung Ali Kopi ni, try telur gedik. Tu dia, telur gedik dia. Dan juga nasi goreng daging kunyit. Ha, tu. Kami datang berempat lah hari ni eh. Tu dia berempat. Hujan ni. Tak apa lah, kita makan dulu lah. Ya, ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Warung Ali Kopi ni dia jauh masuk ke dalam eh. Jadi kalau orang yang di luar sana, di Kangar, pegang-pegang-pegang, mai lah. Sekali kat sekala, kita masuk ke dalam kawasan kampung, makan di kedai-kedai di dalam kampung ni. Tolong mereka, bantu mereka. Jadi mereka juga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Ha, daripada segi rasa, rasa pun memang sedap lah. Herba kat sini ada ayak akak kayu ah. Ha tu dia. Ha, tak apa nampak tu dalam tu ada akak kayu. Jemput datang ke kedai kami, Kampung Kecok, Ali Kopi. Baiklah, alhamdulillah dah selesai, dah habis makan. Semua selesai habis makan tu, nampak tu? Relax lah. Jadi memang terbaik lah kat sini, memang sedap. Saya recommend anda untuk datang ke sini, tambah-tambah bila kena dia punya kopi. Ni lagi satu ni, kena dia punya, apa dia panggil ni? Air akar. Air akar dia ni, tu, ada banyak akar ni. Ni akar ni, bukan belalang tau. Akar apa ni? Memang terbaik lah eh. Jom datang ke sini. Saya letakkan link Google Map kat bawah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mio Syaril. Jumpa lagi. Bye.